Berikut ini cara untuk menghilangkan garis putih di bawah layar HP Vivo dan Oppo Realme. Jadi untuk itu bisa tonton sampai habis kalau kalian mau tahu caranya. Nah, pertama di HP Vivo kalian buka saja yang namanya pengaturan. Kemudian pilih menu sistem. Di sini ada sistem. Ini ada navigasi sistem. Nah, di sini kan navigasi gestur. Nah, di bawahnya kan ada garis putih. Nah, untuk menghilangkan di sini, sembunyikan bilah bawah. Yang ini. Dan kalau kita pilih yang ini, di bawahnya tidak ada garis putih. Kalau di HP ini, Vivo, Oppo, sama Realme, buka saja pengaturan. Nanti dari pengaturan, kalian pilih yang ini, pengaturan tambahan. Kemudian itu ada navigasi, sistem. Dan kalian lihat di sini ada menu gestur. Nah, di bawahnya kan ada garis putih juga. Kalau kita lihat di sini, nah yang ini. Untuk menghilangkan, ini dimatikan. Diaktifkan, sembunyikan bila panduan gestur. Dan sudah hilang dan full screen. Silakan dicoba.